Stres adalah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Stres merangkumi beban, tekanan, kebimbangan, keletihan, konflik, panik, kemurungan dan tidak bermaya. Kita sering memandang ringan tentang stres, namun tahukah anda, stres juga boleh membawa kepada maut. Kegagalan menangani stres boleh membawa kesan buruk kepada masyarakat maupun individu. Stres mampu melemahkan sistem imun tubuh kita yang akhirnya membawa kepada penyakit-penyakit berbahaya seperti kanser dan sakit jantung. Stres boleh membunuh, maka jangan biarkan ia membunuh anda maupun orang yang anda sayangi. Terdapat 3 faktor punca utama penyebab stres. Faktor pertama adalah terlalu banyak masalah dalam hidup, seperti masalah keluarga, kewangan dan tempat kerja. Faktor kedua adalah kurang keyakinan kepada diri sendiri. Misalnya, tidak suka kepada wajah dan badan sendiri dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Faktor ketiga adalah tiada sokongan dari mereka yang terdekat. Contohnya, ahli keluarga, rakan dan pasangan dalam melakukan apa-apa hal dalam hidup. Stres atau tekanan boleh memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan mental yang ketara kepada pelajar. Kesan terhadap kesihatan fizikal. Pertama sekali, keletihan dan tenaga yang rendah. Stres atau tekanan yang berlebihan boleh menyebabkan keletihan, menyukarkan pelajar untuk menumpukan perhatian dan menunjukkan prestasi yang baik dari segi akademik. Seterusnya, gangguan tidur. Tekanan boleh mengganggu surat tidur dan membawa kepada kesukaran untuk tidur atau mengalami tidur yang lena. Selain itu, sakit kepala dan migrain. Tekanan boleh mencetuskan sakit kepala tegang atau migrain yang teruk, menyebabkan rasa tidak selesa dan menjejaskan tumbuhan. Tambahan pula, gangguan sistem pencernaan. Pelajar mungkin mengalami sakit perut atau masalah gastrik lain akibat tekanan. Akhir sekali, sistem imunisasi yang lemah. Tekanan yang berpanjangan boleh menekan sistem imunisasi, menjadikan pelajar lebih mudah terdedah kepada penyakit dan jangkitan. Kesan terhadap kesihatan mental. Pertama sekali, kebimbangan dan kemurungan. Tahap stres yang tinggi boleh menyumbang kepada anxiety disorder dan kemurungan dalam kalangan pelajar. Lebih-lebih lagi, kesukaran untuk menumpukan perhatian. Stres boleh menjejaskan fokus dan tumpuan, menyusahkan pelajar untuk menyerap maklumat dan menunjukkan prestasi yang baik dalam pelajaran mereka. Dalam pada itu, masalah memori. Tekanan akan mengganggu daya ingatan, menjadikannya lebih suka bagi pelajar untuk mengingat kembali maklumat dan mencapai prestasi yang baik dalam peperiksaan. Selain itu, cepat marah dan perubahan mood yang kerap. Pelajar yang mengalami tekanan mungkin menjadi cepat marah atau mempunyai toleransi yang kurang terhadap kekecewaan. Akhir sekali, membuat keputusan yang tidak baik. Tekanan boleh meningkatkan potensi seseorang untuk membuat pilihan yang impulsif atau tergesa-gesa. Kesan tekanan boleh berbeza-beza bagi setiap orang. Sesetengah pelajar mungkin lebih berdaya tahan dan lebih mampu menangani tekanan, manakala yang lain mungkin lebih terdedah kepada kesannya. Jadi sekarang, jom kita melihat cara-cara yang efektif untuk mengurus stres. Cara pertama bagi mengurangkan stres kita adalah dengan membuat senaman. Kita boleh melakukan senaman atau aktiviti fizikal sekadar 30 minit untuk menghilangkan tekanan emosi. Hal ini kerana senaman dapat mencergaskan badan serta menenangkan fikiran. Ia juga dapat mengalirkan minda kita daripada isu yang menyebabkan stres. Antara aktiviti senaman yang boleh anda lakukan ialah yoga, lompat tali, jogging dan sebagainya. Cara kedua ialah melakukan aktiviti kegemaran anda. Anda boleh membuat aktiviti yang anda sukai seperti hobi anda kerana ia dapat menyebabkan kita rasa gembira di samping menenangkan fikiran. Anda juga boleh mendengar lagu yang lembut bagi menenangkan jiwa daripada tekanan. Di samping itu, cara lain untuk mengurus stres adalah dengan bercakap atau berkongsikan masalah dengan seseorang yang dipercayai oleh anda. Perasaan sedih atau kederitaan anda adalah sesuatu yang tak sepatutnya dipendamkan, sebaliknya harus dikongsi dengan ahli keluarga atau rakan yang anda percayai. Berkongsi perasaan akan melegakan dan mengurangkan tekanan. Cara yang keempat ialah beribadat. Ibadat amat penting kepada semua manusia tidak kira mana-mana bangsa ataupun agama. Anda boleh berzikir dan sembahyang mengikut kepercayaan masing-masing dan ini dapat memberikan anda sokongan emosi serta melegakan perasaan. Dengan hati dan minda yang tenang, ia pasti dapat membantu anda untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah anda. Akhir sekali, sebagai seorang pelajar, anda boleh mengurus stres melalui pengurusan masa yang baik. Kebanyakan pelajar mengalami tekanan emosi kerana terlalu banyak tugasan yang perlu disiapkan pada masa yang pendek. Oleh itu, anda bolehlah mengurangkan stres ini dengan mengurus masa secara teratur. Perhatikan dulu jangka masa yang diambil untuk melakukan sesuatu tugas. Seterusnya, membuat jadual bagi kerja dan tugasan yang perlu disiapkan mengikut keutamaan. Dengan cara ini, anda bukan sahaja dapat menyiapkan tugasan pada waktu yang ditetapkan, maka dapat mengurangkan serta mengurus stres anda dengan baik. Hello, do hi. So, hari ini kita akan meramah berapa pengunjung dekat kita ni. So, berkenaan stres tadi. Habis masa sikit boleh? Nak tanya soalan? Boleh. Apa yang buatkan akan stres dan stres sebelumnya? Yang pertama, kita dah kain dengan kita. Kita dah kain dengan kita. Kita dah kain dengan kita. Kita dah kain dengan kita.
Kesimpulannya, stres tidak boleh dibiarkan menguasai diri kerana implikasinya terlalu besar. Orang yang sedang dalam tekanan yang keterlaluan selalunya tidak dapat mengawal diri sendiri. Justru, jika kita sedang mengalami stres, berusahalah untuk mengatasinya secepat mungkin. Begitu juga jika kita melihat rakan yang sedang dalam tekanan, carilah jalan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Cegah sebelum parah adalah jalan yang terbaik sebelum nasib menjadi bubur.